Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun setiap harinya terus terdata adanya penambahan penduduk. Hal ini terlihat dari pembuatan akta kelahiran serta pindah datang penduduk. Setidaknya 50 warga setiap hari mengurus administrasi akta kelahiran. Sebanyak 107.985 warga Sarolangun sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran. Dari angka tersebut dinilai cukup signifikan karena banyak warga Sarolangun yang belum memiliki data kependudukan. Ridwan Kadis Disdukcapil Sarolangun mengklaim setiap harinya Disdukcapil menerima sedikitnya 50 warga Sarolangun yang mengurus administrasi kependudukan yang terdiri dari akta kelahiran, perekaman EKTP, dan administrasi datang pindah. Hal ini menunjukkan setiap harinya warga Sarolangun terus mengalami peningkatan. Untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, mengenai perubahan data, perekaman, kemudian ada akta kelahiran, pindah datang, dan sebagainya, itu rata-rata kalau untuk akta kelahiran, kita di angka perharinya itu antara 50 sampai 100. Itu. Kemudian untuk perekaman, begitu juga, antara angka-angka 30 sampai 100 kalau perekaman perhari. Dan pindah datang, untuk pindah datang memang tidak terlalu banyak. Sekitar biasanya antara 15 sampai 20 orang, itu yang pindah datang ke tempat kita. Selain pengurusan di kantor Disdukcapil Sarolangun, Ridwan menyebutkan pihaknya terus melakukan jemput bola ke pelosok desa untuk mempermudah kepengurusan adminduk warga Sarolangun yang jauh dari akses perkotaan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.